Selamat datang para pemirsa, selamat bertemu kembali di OYNET. Ya, topik kita selanjutnya yakni mengenal fitur-fitur Firefox Affiliates. Ya, setelah kita melakukan login dan masuk ke dalam dashboard daripada Firefox afiliasi kita, pertama-tama yang harus kita lihat adalah fitur-fitur atau komponen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah tiga menu penting, yakni halaman menyangkut get started atau bagaimana tata cara kita akan membuat banner-banner untuk publikasi kita, kemudian halaman VIP atau pertanyaan tanya jawab, dan halaman tentang afiliasi itu sendiri. Kemudian terdapat halaman content atau halaman utama, di mana terdapat fitur-fitur banner yang akan kita pilih dan akan kita dapatkan kodenya serta halaman kategori. Kemudian terdapat halaman sidebar yang berada di sisi samping kanan. Ada menu edit profile, di mana Anda bisa mengedit profile Anda, dan halaman logout untuk keluar. Kemudian ada start spreading the word, baratnya Anda berapa banner yang sudah Anda posting. Kemudian halaman untuk informasi latest news atau berita terakhir dari Firefox. Ya, sedangkan halaman bagian bawah dan halaman bagian atas adalah fitur-fitur induk daripada Firefox sendiri. Nah, sebelum Anda melakukan untuk membuat sebuah kategori, nah, Anda juga harus membaca VIQ dan apa itu afiliasi sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan apa itu afiliasi daripada Firefox. Tentang afiliasi, tombol afiliasi Firefox adalah sedikit kode HTML yang Anda masukkan di situs web atau blog untuk mendorong pengunjung ke situs Anda untuk mendownload Firefox. Bila pengunjung situs Anda mengklik sebuah tombol di situs Anda dan mendownload Firefox, Anda akan mendapatkan kredit untuk download. Afiliasi yang mendapatkan banyak download melalui situs mereka akan tampil di leaderboard dan menjadi illegal dan mendapatkan hadiah menyenangkan, misalnya t-shirt. Tetapi pada saat ini afiliasi Firefox tidak menawarkan hadiah dalam bentuk uang untuk tombol afiliasi hosting Firefox. Bagaimana cara menambahkan tombol afiliasi ke situs web? Sangat mudah. Mulai dari klik tombol, pilih produk Firefox, kemudian kampanye akan dukung, memilih tombol style, bentuk dan warna, kemudian copy paste kode HTML dari situs Anda. ID afiliasi unik Anda akan berada dalam kode, sehingga Anda mendapatkan kredit untuk setiap download yang Anda kirim dengan cara mereka. Nah, apakah dia untuk mendapatkan Firefox yang didownload? Dari waktu ke waktu, mereka akan mengirimkan t-shirt dan hadiah lainnya. Dalam versi masa depan, afiliasi ini akan memiliki program penghargaan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk berpartisipasi dalam tantangan afiliasi mereka.